Beliau dari Mojo Kediri lur. Lihat, cek. Ini yang baru datang lur, tak taruh sini. Jadi sampean kalau datang ke sini yang baru-baru datang langsung ini dari Kediri Mojo. Ini 110 juta sama paknya ini tak kasih 2014 lo ya. Heeh. Yang di sini. Sampean enggak Bu? Icil apa? TikTok lo Bu, masuk TikTok. Nah, kilo Ninja SS becere. Dia duwe Ninja SS arek icil mobil. Saya Ninja sekarang itu paling tren SS lur. Oh iya. Nah, SS. Engko ijelno Ayla tambah duit ya kena, Bu. Ayo. Nah, iki lur 2018 baru lho, baru lho. Ya. Iki lur, lur. Nah, iki sekitar 87 ya 2018. Banter, Bu. Wah, aku apian banget oleh siaran. Iya. Rut di rut iki Dapsun baru datang. Terus iki Terios aku ora regane masuk. Yang ini 115 2017. Nah, tipe G ya. Yang ini murah. Sekitar 100 juta 2018. 16. Yang ini kilometer masih 30.000 ya. Oh, 30.000 2020. Nah. Ini murah, enggak sampai 120 ya. Monggo yang minat silakan. Terus yang ini baru datang 2013. Ya. Tak jual murah ke sampean 2013 100 juta nego. Yang ini lor baru datang 169 juta karena 2017. Tipenya E. Ya. Terus maaf. Ini keliru lor. Keliru yang satu ini. Ini sekitar 170 2017. Maaf ya lor ya. Yang ini baru datang 2014 Avanza ya. Ini tak jual ke sampean 2014 platnya lokal AE 122 juta nego ya. Terus killer ya. Saya sabar lur, sabar lur. CP kayak ya nek apa nek Skudo ndi nek sing baru-baru datang salah ning dirut gone dirut. Oh ning kono kabeh salah ya. Salah ning kono lur, akeh hewan sing tak teko-teko. Amit, ya. Enggak bisa dikurang lagi ya, Bos. 110, Bosku. Ayo, iki real lur, nyanyangan asli. Tak nyanyangan iki ayo. 112 kemang yo. Terus sampean tak kasih 110 medun 2000. Wes, TikTok 110 aku terima resi iki piye? Dikai kok ora. 109, ayo. Tak resi kabeh, ayo. 10 meter mudhur, Lek. Oke. 108 langsung kasir, terima bersih beres. Oke, deal Kediri, lur. Cepet ya asli ri lur, gawe-gawe lur iki. Ya oke, okay. Di salon bawa ke timur nanti yuk. Nah, Payuri 108. Oke. Okay. Mas Airi piro Mas Airi? Regane piro iki? 2018 110 juta niku. Nah, boling. Ini nih. Kicang RG. Roy, solar diesel iki. Eh, piro iki? Bensin ya. Oh, bensin aja tirap-irit sik. Oke, lur. Ya. Rame di sini. Nah, ini kacung motor sekarang jalannya masuk ke sini lur, bukan ke sana ke arah lurus ya. Nanti keliru ya sampean. Ke arah sini sekarang tempat parkirnya karena di sana nanti kajian masyarakat maunya 2015 Matic yang cari HR-V ada PR lur. Masa barang murah kayak gitu udah ada PR ya, tapi pajaknya telat. Nanti atas nama harganya beda. Juga bisa titip pajak. Saya hidupkan itu mungkin selisihnya enggak banyak juga. Ya, yang minat silakan. Kita review beberapa unit yang terbaru lagi banyak sekali di sini di sebelah sini di parkiran yang baru ya. Oh ya, kita perkenalkan dulu. Nah, di parkiran sini banyak lur, kayak Sigra kayak gini sekitar 100 juta aja ya. Pansa 2014 120 jutaan plat AE ya. Ada juga RV Livina di sana juga ada. Terus yang ini kilometer masih 30.000. Yang ini, maaf. 2020 ya. Nah, kilometer masih 30.000. Ya. Seperti baru, tak jual ke sampean dengan harga sekitar 120. 2020 ya, yang mana silakan yuk. Terus di belakang sini ada juga ini Terios, monggo 115 jutaan ya, yang mana silakan. 2010 TX Datsun 70-an Jazz, ini 2018 Ayla 88 juta nego. Ini dah ya, saya tak settingnya saya Matic 115 juta 2013 R3 Brio 130
8 juta nego. 2019 ini. Boleh konvero ya. Heeh, Lur. Boleh konvero tak jual ke sampean sekitar 100 koma ya, yang minat silakan. Oh. Ada Civic di sini sekitar 80 jutaan ya. Aku boleh 79 juta. Yang minat silakan. Heeh. Oke, di sebelah sana nanti kita review lagi Lur ya, banyak ya. Kita review sementara ini dulu yang di gudang Kacung Motor 1 bagian sini Lur. Di sana masih banyak. Jadi, sampean kalau datang ke sini masuk aja dari parkiran sana Lur, parkir Kacung Motor 1 gitu masuk ke sana. Terus itu ada makam belok ke kanan. Langsung kayak gitu aja ya. Oh, kalau mau datang ke sini di Kacung Motor 1, pilihannya di gudang timur sana ada puluhan hingga ratusan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan satu keluarga plus bisa ajak tetangga loh. Iso ajak tetangga terus. Iso. Do, kapan dudu larang awak dhewe. 60 jutaan udah dapat 2 per 2096 tapi model baik loh. Nih, Mas Rut. Masuk Mas Rut. Jurusan lu kene sone. Nah. Weh. 60 koma buat pondok, buat pesantren dan lain-lain. Kita juga ada 80 jutaan 2007 seperti ini Lur. Avanza. Kemudian ada Sigra seperti ini kita jual dengan harga sekitar 100 koma. Ya, yang mana silakan. Yang itu juga kalian 2020 di Kacung Motor itu cuma 119 juta. Nah, cari lagi Mas Rud, yang baru-baru Mas Rud. Sana banyak sekali ya. Oke. Jeda dulu Mas Rudi. Nah, di sini ada CRV juga. CRV terus itu juga ada Innova Plat P Matic 115 juta nanti nego. Nah, oke. Okay. Yang ini sudah euro ya, yang itu. Yang ini asli kelahiran lokal AE 0 sepet, 0 sepet malah lere nek cetip piye terus malah repot. Maksudnya itu belum ada cacatan ulang kayak gitu loh ya. Belum ada. Nah, ini 100 berapa ya? Tak kasih kesampaian 108 juta bisa nego loh. Kacung Motor murah-murah betul enggak rugi tuh. Enggak, Lur. Jadi kita sudah ambil untung ini, Lur. Ya. Oh, 108 juta aja. Nah, ini yang bawa teman-teman ini friend-friend kita, Lur. Friendly. Lur. Di sini ada ras, ke sampean 2014 TRD lo ya. Ini bagaimana kalau kita jual sekitar 150 juta. Bagaimana, Lur? 2014, mahal. TRD. Kalau mahal nanti menunggu lagi 150 juta aja. Ya, yang ini kita ada Mobilio 2017 Lur. Pasti sampean tanya berapa harganya ya, pengen penasaran di Kacung Motor. Nah, di Kacung Motor 140 jutaan udah dapat Mobilio 2017 seperti ini. Nah, yang di sana banyak Mas Rudi, tapi apa waktunya ada Mas Rudi? Masih nuntut ya, sana dulu Mas Rudi. Nah, itu 80 jutaan udah dapat Livina 2009. Kemudian saya ada Vitara. Nah, Vitara ini kok Vitara waktu itu ya si dekik tapi sudah power window sudah ada apa namanya? Sunroof. 49 juta atau udah ban besar ya. Kalau enggak 49 juta 50 harara itu. Monggo yang benar silakan. Kita ke sana dulu. Banyak ya yang di kampung sini yang baru-baru datang. Pokoknya hari ini tak reviewkan terus beberapa yang terbaru. Ada ini Fortuner punya orang Lur. Yang ini baru masuk ya. Baru masuk ada Livina lagi 2012. Nah, ini 95 juta nego. Nah, monggo. Terus ada lagi di sini Kijang Innova, Mas Rud. Mas Rud 2012 jualnya berapa Mas Rud? Kira-kira kalau 150 koma kemahalan enggak? Enggak ya? 150 jutaan aja. Yuk, Panther direct kayak gini di Kacung Motor sekitar berapa ya? Arah-arah sekitar 50 jutaan Lur, 97. Ya. Oke, ini di tempat ini dulu Lur. Nanti yang di sana ada lagi ya. Oke. Terus follow terus Kacung Motor agar sampean selalu mengikuti konten-konten kita ya. Jangan lupa bagi-bagikan ke seluruh tetangga-tetangga Anda. Siapa tahu jadi referensi di Kacung Motor arah Tulungagung dan lain-lain. Kalau keluarga banyak, anak sudah 3, motor otomatis enggak muat. Solusinya tetap ke Kacung Motor.
kita kabarkan dulu Mas Rudi. Oh iya Mas Rudi, buat selingan dulu Mas Rudi. Kita ada Honda Brio. Di sampean di showroom sampean berapa lor ini? Kalau di kacung motor 135 juta udah dapat 2019. Tipenya apa? Tipenya E. Ya, yang mana silakan. Nah, terus kita juga ada yang ini. CRP kayak gini 70 jutaan. Xenia, terus apa lagi tuh? Wuling ya, Mas Rudi. Terus ini 150 jutaan TRD ya. Terus ini wacana dulu lor, yang 20 jutaan selingan dulu. Nanti yang 15 jutaan ada di sana. Nah, di sini enggak sampai 100 juta udah dapat mobil yang sangat istimewa, tak rekomendasikan buat sampean. Ini Wuling ya ta. Silakan ke kacung motor. Ade AC udah double blower ya. Aduh, dikunci Mas Rudi. Tapi yang jelas AC-nya double blower. Ya, barang saya jamin. Nah, ini lor. Kita tak kasih 15 juta yang tidak perlu pembenahan ya. Mobil sudah siap perjalanan antar kota ya. Kalau antar provinsi enggak ya. Sini Mas Rudi, dicek bodinya biar mereka tamat Mas Rudi. Nontonnya 15 juta cash ya. Nah, dalamnya masih plastikan semua. Elegan banget lor pokoknya. Nah, ini lor ya, dalamnya seperti ini. Masih pakai plastik orisinilan ya. Yang gede-gedenya jarang loh, langka loh kayak gini loh. Ya. Timor kayak gini juga ada 30 koma. Pak, monggo, kula tak ngonten riyen. Monggo. Ada juga untuk varian Civic seperti ini di kacung motor harganya sekitar 30 koma. Yang mana silakan. Terus Taruna kayak gini, dana-dana sekitar berapa Pak Seri? 60 jutaan. Hah? Oh, 50 koma aja ya. 50 koma aja Pak Seri bilangnya. Ada juga loh Espas dan lain-lain di kacung motor yang murah-murah. Seperti ini ada yang 20 koma, yang di sini juga 20 koma. Banyak ya harga-harga murah segitu. Pilihannya juga tetap di kacung motor aja ya. Nah, ini Vios bukan bekas taksi juga ada. Kalau saman masuk ke sini, ke sini juga lebih banyak lagi mobil-mobil harga yang rata-rata di atas 100 loh kalau ini. Ya, 100, di bawah 100 komplit pilihannya. Monggo datang ke sini loh. Ya. Oke. Nanti kita juga bakal sepilkan mobil-mobil yang baru-baru datang di kacung motor. Nah, ini City mungkin tahunnya 2000 kalau tidak salah sekitar 39 juta aja. Ya. Nah, menat silakan ya. Di sana juga banyak, di sana juga masih banyak. Nah, ini kita juga kedatangan ini baru datang ya. Ini tak tanyakan dulu, kalau yang mau dagang-dagang silakan nanti. Ada pintunya loh. Engsel buat dagang kopi, tak rasa ini cocok Mas Rudi ya. Cocok kopi warkop tinggal buka. Blak. Nah, ini tahunnya 2018 kayak ini salah. 18. Yang ini juga sama 2018 80. Kalau 60 jutaan di seperti ini loh barangnya. 60 jutaan. Oh iya, itu saya ada 2016 matic Mas Rudi. Nah, ini yang pegang satunya lor. Namanya Mas Lukman ya. Nah ini lor, ini 80 jutaan sama. Nah kalau datang hari Senin, Selasa kayak gini lor ke tempat kita, itu pelayanan maksimal ya, gak rame banget maksudnya kayak gitu. Di kacung motor harganya 23 juta juga ada Espas seperti ini lor kalau mau. Weh, oke men ya, di kacung motor tetap murah-murah ya. Banyak sekali pilihannya, sama tidak akan kecewa sampai sini. Insya Allah ya, yang luar kota yang mau nginap silahkan didekatkan. Masya Allah, masih gilap, interior, eksterior juga oke. Nah, dalamnya juga masih seger banget tapi belum di salon. Ya, oke. Okay. Catnya Mas Rudi dekatkan bisa? Oke, okay. Bak-baknya Mas Rudi. Ban? Ya. Cuma 150 koma ya. Yang minat silakan. 150 jutaan udah dapat 2010. Kalau yang Pajero 2011 masih di angka 209 juta loh, ya. Yang ini Civic sekitar 350 jutaan. Banyak sekali ya. Seperti ini juga ada double cabin 140 jutaan. Tahunnya 2014, 2012. Murah lho ya yang ini, tapi dari varian Chevrolet ya, jadi beda merek beda tipe. Kita nanti ke jalan ke sana ya Mas Rudi. Kalau yang ini enggak ada 200 malah. Cuma 190 jutaan udah dapat Pajero tipenya Exit. Kita jalan lagi ke sana Mas Rudi. Yuk. Pengen yang tahun muda seperti ini. Ini baru udah modelnya gitar Spanyol ya. Gitar Spanyol. Ini lor, seperti ini. Ini baru varian yang Mazda BT tahun 2012.
ini harganya cuma 137 juta aja lur. Murah ya di kacung motor. Apa sih yang mahal di kacung motor? Coba cek babaknya, kalau bukan bekas pabrik, apa namanya, bekas tambang, nggak mungkin seperti ini. Jadi masih bagus banget. Nah, barangnya lampu-lampu juga masih elegan banget. BT50 ya, kita jual. Dalamnya Mas Rudi. Nah, 130 juta masih alamian banget ya Mas Rudi ya. Monggo yang minat silakan, yuk. Jalan lagi ke sana. Yang butuh double cabin 2012 seperti ini loh. Nah. Oke. Okay. Apa keliru Mas Rudi? Ini 13747 ya. Maaf kalau nanti ada keliru. Kalau 147 arah itu ya, antara 137 147 saya lupa. Kemarin saya dapatnya bukan saya yang dapat. Ya. Nah, ini ada ras 2019 masih 110 jutaan ya, 110, ya. Platnya lokal AE ya. Kilometer masih berapa ribu gitu. Ya, terus ada juga Honda Jazz kayak gini. Ya. HR-V Matic 9 jutaan nego. Kayaknya kita dapat ras di mana tempatnya di Dek? Ras yang baru warna putih. Ini kita cari lagi lur ya. Masuk-masuk ke sini dulu. Ada apa aja kita cek. Nah, ada Nissan Juke. Nah, ini yang baru datang ya. Terus kita ajak keliling dulu yang ke sini lur ya. Nah, di sini juga banyak. Silakan pilih-pilih lur ya. Ini 2017 115 juta bisa nego ya. Terus apa lagi lur ya? Lupa saya lur, sini yang baru-baru lagi. Nah, kita lagi nih temu dulu lur ya. Nah, pokoknya ada yang baru banyak sekali, nanti saya sebutkan pelan-pelan. Di sini harga dari 160 jutaan ya, arah-arah 167 ya, itu ada dapat sudah HR-V. Nah, HR-V di sini kenapa saya jual 167 itu karena pajaknya ada yang ada anu telat ya, maaf telat. Terus nanti kalau terima atas nama harganya beda lagi. Teratnya juga tidak lama lur ya. Yang minat bisa tukar tambah. Ya daripada naik motor apa namanya BRV, ya mendingan ini kalau saya. Paling hidupkan berapa ya? Ya ini kita juga ada yang bagus lagi 115 juta 2017. Tapi barangnya lur ini tidak mengecewakan insya Allah. Ya masalah alamian banget. Kita juga ada Terios dan lain-lain banyak di sana. Yang Sigra 100 juta juga ada. Apa namanya? Yang Matic R3 juga ada. Ini lur. R3 Matic 117 juta ya. Udah dapat Matic 2013. Mencari Matic ya lur ya. Oke, kita ke sana dulu. Ini kita nitip tetangga lur, soalnya gudang kita belum jadi. Coba kita ke sana dulu ya. Nah, di sana itu ada Avanza Veloz ya yang baru datang. Terus ini baru datang juga 115 2015 2007. Terus di sana juga ada Cherry itu. Nah, itu ada Avanza. Yang itu ada juga Avanza, Mas Rudi. Nah, Panther pickup dan lain-lain. Kita jalan dulu Mas Rudi ke sini. Oke. Okay. Ini lur ya. Oke. Okay. Mas, ngara. Enggak salah ini. Oke. Salam ini, Mas. Magetan. Oh, Magetan. Magetan. Oke, monggo. Oke lor, Ford Fiesta juga ada di sini. Yang tipe apa ya? Jenis lali ya. Yang tipe sport. Terus iki Datsun 70 jutaan, terus iki Terios. Di sana juga masih banyak lor. Ya, kita ke sana dulu. Nah, pengen elep juga ada. Pajaknya juga hidup. Kita jual sekitar 60, ya 60 jutaan. Nah, ini tahunnya 96. Barangnya platnya lokal lagi Blitar ya. Ada Mobilio RS. Ada mobil RS 170 juta. Yang ini Grand Livina sekitar 80 jutaan. Yang ini 2013 McFan. Terus ini lor, ada juga Wuling. Nah, di sana Suzuki apa itu? Juga ada R3 dan lain-lain ya. Itu Elf juga ada. Di situ sekitar 100 juta 2009, R3 GX 2014. Jual sekitar 130 jutaan ya. Banyak lur ya pilihannya, silahkan datang ke sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.